Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Di video dan kesempatan kali ini teman-teman, saya akan berbagi tips kepada teman-teman bagaimana cara melihat ayam yang sehat dari tidurnya ya teman-teman. Oke, kita sekarang sedang berada di kandang. Ikutin terus ya videonya teman-teman. Salam cepat tanah. Oke teman-teman, kita sekarang sudah berada di kandang dan kita sekarang lagi ngintip ayam yang lagi tidur. Di sini pembahasannya ialah bagaimana cara menentukan ciri-ciri ayam yang sehat dari tidurnya. Ayam yang sehat biasanya tidurnya tidak berselendang. Maksud dari berselendang ini teman-teman, kalau ayam yang tidak sehat biasanya tidurnya itu kepalanya di bawah sayapnya. Jadi itu tanda-tanda ayam tidak sehat ya teman-teman. Kalau ayam yang sehat itu biasanya tidurnya lurus, kepalanya melengkung seperti ini, tidak seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau kepalanya ini bengkok, ayam ini dipastikan tidak sehat. Dalam masa persiapan atau perawatan teman-teman, kita harus mengecek kondisi si ayam, apalagi kalau kita ingin mempersiapkan ayam tersebut. Jadi rajin-rajin kita harus cek bagaimana tidurnya, bagaimana kotorannya. Jadi disinilah letak ciri-cirinya ya teman-teman. Kalau ayam yang sehat itu tidurnya, tidur malamnya ini kepalanya lurus, tidak membengkok. Terus dari ciri-ciri kotorannya, kering, tidak encer, tidak hijau. Oke teman-teman, itulah tips yang dapat saya berikan kepada teman-teman bagaimana cara menentukan ayam yang sehat terlihat dari tidurnya ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan mohon dimaafkan jika ada kekurangan dan kesalahan ya teman-teman. Oke, mohon dukungannya untuk pertumbuhan channel ini. Semoga dapat menghadirkan video-video lainnya. Salam cupa tanah.